TNBC Indonesia, ketemu lagi bersama saya Syafina Snasiar. Presenter cantik, Syafina Snasiar, tetap terlihat menawan dalam situasi apapun juga. TNBC Indonesia, ketemu lagi bersama saya Syafina Snasiar. Berjalan sudah 3 tahun ada di Indonesia, namun perusahaan ini sudah established sejak 8 tahun lalu. Kira-kira bagaimana ya perjalanannya selama 3 tahun di Indonesia, bahkan tahun lalu sempat melantai dan sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita datengin kantor Fantany untuk bertemu founder dan juga CEO dari Fantany, yaitu Jun Wahidin. Hi Jun, how are you? Nice to see you again. Wow, there's a lot of people now in your office. Know, right? Yes, absolutely. Uh-huh. Now we have more than 100. More than 100. Yeah. It means you hire more than 40 people. Yeah. Okay, let's talk about your business. Mm-hmm. There must be a lot of successful thing that you do, mm-hmm. but there must